Dalam berbagai momen politik, Bapak selalu menyampaikan hati-hati dalam memilih capres dan mendeklarasikan capres. Terakhir di Golkar, kemudian hari ini menyampaikan. Ya, harus hati-hati. Ini hati-hati loh, menakodai 270 juta rakyat Indonesia. 270 juta lebih rakyat Indonesia. Kenapa selalu saya ulang-ulang? Memang harus hati-hati. Kriteria yang baik. Jangan sembrono. Kriteria yang baik sebenarnya diharapkan oleh Pak Jokowi sendiri untuk capres dan cawapres seperti apa? Ya, semua rakyat tahu, semua kita tahu. Pak, tadi kalau tanya saya kriterianya sudah 2 hari enggak rampung. Pak yang salah satu